kembali lagi di Survival Bucin. Yeay. Bersama dengan Teguh Sugianto dan Isi Tercinta tentunya. Oke, kita kemarin udah ke DN dan kita udah mendapatkan burung gemoy yang ada di DN. Kita bakal lepasin di sini yang, oke? Ya. Tapi sebelum itu, kita harus kasih nama dulu biar burung ini gak hilang gitu tentunya ya. Kasih nama siapa yang? Terserah yang. Kasih nama Andy ya. Ya udah. Kan dia ada di DN gitu. Kasih nama Andy dong. Nih. Mirip kayak ayam sih yang. Dia ini kayak gak bisa terbang loh. Emang gak bisa? Udah gak bisa. Kemarin udah aku coba aku tungguin di sini gitu kan. Apakah dia bisa terbang ke atas? Ternyata tidak bisa. Oke. Padahal dia itu tinggal di DN. Biasanya kalau tinggal di DN itu biasanya suka melayang-layang gitu kan? Iya. Kemarin kita juga udah mendapatkan dua tas baru guys, yaitu tas redstone dan juga tas piggy. Kita bakal lepasin, kok lepasin emang hewan. Kita bakal taruh di atas rumah nantinya gitu ya. Oke. Ayang inget gak sama orb yang kemarin kita dapetin sewaktu kita ngalahin endstone golem? Enggak, aku mah kan gak dapet. Ya satu doang sih. Kemarin kan aku bilang, kalau orb ini itu bisa di-crafting untuk menjadi sebuah jimat yang baru. Oke. Aku bakal crafting sebetulnya ada tiga sih guys. Ada yang anti api, ada yang anti wither, dan yang ketiga itu yang aku pilih ini adalah anti levitation. Nah, look at this yang. Ayang kalau pakai cilok bola ini, maka ayang tidak akan terbang lagi gara-gara kerang busuk itu ayang. Oh, nggak mau akan nggak kesana lagi. Oke, kalau gitu ini nanti kita bakal simpen di museum. Kemudian kemarin kita juga dapetin telurnya dari Ender Dragon tapi yang kecil. Nih coba lihat, dua biji lato-lato. Iya. Ini sih aku nggak bakal taruh ya guys ya, soalnya kalau sekali ditaruh kayak gini, dia bakal netes kayak Survival Bucin ini yang pertama dan dia bakal berisik banget. Ayang inget kan? Iya. Kayaknya kita bakal taruh di museum juga gitu ya. Oke, sekarang kita bakal pergi ke ruangan armor. Sekalian kita bikin armor dulu, baru kita ke museum, oke yang? Iya. Baru kita berangkat melanjutkan mencari lagi hewan-hewan yang keren. Oke guys, sebelum kita mulai episode yang kali ini, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe gitu ya. Dan jangan lupa seperti biasanya, tembusin 10.000 like-nya. Kita kembali lagi ke ruangan pumpkin ini. Kemudian kita masukkan lagi esensinya. Kemudian lanjut di sini aku udah siapin. Rencananya di episode yang kali ini kita bakal bikin 2 set armor sekaligus ayang. Beh, mantap gak tuh? Oke. Kok aku lihat sesuatu ya di dalam sana? Ayang di mana emang? Di danau. Ya udah ayang duluan dah. Ayang bebas mau ngapain gitu ya. Langsung kita buat guys. Caranya seperti ini. Butuh block of iron dan juga ini. Kok kagak jadi? Oh, butuh ini. Nah, jadilah silver helmet. Bentar. Gak kepake ya? Kepake. Hilang. Lanjut di bagian badannya. Ini bener-bener full pakai block of iron ya guys ya. Pakai 2 insect. Nah, jadilah chest plate-nya. Kemudian lanjut untuk legging dan juga bootsnya. Caranya sih sama. Nah, kayak gini. Kayak gini. Kok gak hilang yang ini guys? Nah, jadilah satu set. Coba kita pakai. Kayaknya ini. Nah, wow, keren sekali aku ayang. Ayang di mana by the way? Di kasur. Hah? Ayang udah tidur? Iya. Ya udahlah ya, daripada ayang bandel gitu kan masuk-masuk ke dalam gua, mendingan ayang tidur guys. Oke, sudah penuh, kita balikin dulu. Perasaan ada kan? Gampang kok ini cara bikinnya. Cuman pakai perunggu ya guys ya. Nah, mantap, udah jadi fillet goblet. Lanjut, kita bakal bikin. Kali ini kita bakal bikin armor dari spider cuy. Mantap. Lanjut.
lanjut, ini bagian chest plate-nya gitu ya. Ini bisa lompat nih kalau gak salah nih. Kalau gak salah gitu ya. Besok pagi kah kita bakal cobain kah? Ayang, yang udah ngorok kah? Udah, aku mah udah tidur. Udah tidur tapi kok bisa ngomong? Ya Ayang, jangan ngajak ngomong. Oke. Ih, kakinya mirip kayak kacamata cuy. Nah, sudah jadi everybody. Nah ya, sekarang Teguh Sugianto akan kembali ke rumah langsung ke lantai ketiga. Biba kita gak pernah punya ternyata yang pas banget. Kita udah punya Redstone dan kita punya Biba. Makin rame. Ayang? Apa? Ayang? Apa cina kalau orang tidur jangan... Ayang ngapain? Bangun, bangun. Sahur yang. Tidur lah. Nah, tidur guys. Besok pagi kita bakal ke museum sambil kita mungkin coba armor dari spider yang katanya bisa lompat, yang. Ya. Yang mau cobain enggak armornya? Kayak gimana? Armornya mungkin ini aja buat Ayang nih, tuh yang silver tuh. Keren itu, yang. Jadi kayak ada tornya gitu. Ada sayap di kepala. Wow. Oh. Wah yang keren cuy. Core ini mah buat cowok. Ih keren Ayang, kayak barbar gaming gitu yang. Emang. Nih aku pakai yang spider. Ini bisa ngapain? Yang itu sih gak bisa ngapa-ngapain. Ih gaya doang. Oh kalau aku jongkok yang, aku bisa night vision dan juga bongkokku gede banget yang, coba lihat yang. Itu iya, di punggung Ayang ada apanya? Aku lompatnya juga tinggi kalau aku jongkok. Nah, kalau laba-laba sih gitu ya ternyata ya. Iya. Nah, yuk kita ke museum dulu baru kita berangkat. Oke, Yang? Oke. Kita akan mencari 5 makhluk, guys. Semoga aja jadwalnya sempet gitu ya. Ini yang ini armornya ditaro. Ditaro, Yang. Ditaro yang sini aja, Yang. Ini boleh. Atau sore juga boleh. Inilah, itu mah yang satu-satu. Ke depan sih bakal full sih yang. Karena kita bakal bikin armor-armor yang baru juga gitu ya, biar makin rame tentunya ya. Kepala, sepatu, baju, legging itu barusan ya. Nah. Udah yang. Udah. Telurnya ku kembalikan di sini. Topi bajak laut Luffy punya Ayang tetap gak ketinggalan gitu ya. Bukan, ini mah topi piknik. Taruh mana ini telurnya? Kok udah kayak gak cukup gitu ya, guys ya? Di sini aja nih. Mana? Jangan, Yang. Dia kalau ditaruh di sini, dia bakal netes soalnya. Terus taruh mana ya? Oke, mungkin ketaruh di sono kecil gitu ya. Atau kalau enggak armor-armor yang ini bakal ku ambil, seenggaknya gitu ya kan. Kemudian ku taruh di sini. Yoi gak sih yang? Nah, bentar. Ini kok, aduh, ini kurang tinggi dikit. Mungkin kita harus ganti pakai stair kah, biar kelihatan gitu kah yang? Iya. Oke, ini telurnya juga bakal ku taruh di sini. Dah, cakep. Kemudian apa lagi? Udah kan? Udah yang ya? Udah gak ada. Yuk let's go, kita berangkat. Kita bakal pergi ke laut dulu atau kita mau pergi ke hutan dulu yang? Terserah yang. Oke. Oh, kita ngelewatin biom ini yang. Tempat apa ini kok kayak aneh? Di sini sih aku ngincer kayak macan tapi dia gemoy-gemoy gitu yang. Aku nggak lihat apa-apa. Ada buwung di sono? Yang itu ada apa? Ular ya? Mana? Oh, bukan. Gecko bukan itu ya? Bukan kayak yang kita punya. Warnanya mirip kayak daun ini yang. Ya kayak bisa kamuflase gitu sih. Macan tapi gemoy yang. Gak ada siapa-siapa. Macan tapi gemoy. Apakah ada? Yang itu dia yang. Ayang di mana? Aku nggak lihat Ayang. Ini yang. Wow. Oke. Awas kau. Yang nggak bisa ditangkap kocak.
pakai yang ungu. No, aku gak pakai armor lagi. Kocak sayang. Kocak. Hampir mending saya goyang. Ketangkep. Udah. Dia warnanya mirip banget kayak daun ini loh yang. Iya, terus kita yang pakai yang ungu tangkapnya. Iya, dia harus pakai yang ungu. Namanya adalah Eurasian Lynx. Nah, benar, macan gemoy yang tinggal di gunung bersalju. Cuma ada satu. Satu doang ya? Emang gak ada buat jodohnya gitu kayang? Gak ada, kayaknya dia jarang. Tadi sih dia muncul di sini. Ku coba cek mungkin di sekitar apakah ada istrinya. Oh, yang ada yang, ada yang. Ada yang. Yeay. Mantap yang, kita dapat yang. Iya. Ini udah sore. Lanjut dulu aja ya. Ntar kita tidur di hutan atau kalau enggak kita tidur di laut. Jangan di laut dong. Di laut kita enggak bisa tidur gitu ya kan. Kalau gitu kita bakal pergi ke hutan aja ya. Iya. Ntar aja laut. Terakhir-terakhir guys. 2 jam kemudian. Udah malam yang. Mau turun dulu gak? Itu siapa yang di bawah? Yang mana yang? Itu yang biru. Yang ada burung biru yang buru. Iya, cokobo biru kan? Cokobo biru kan? Lah mana yang? Udah gak? Ini yang. Awas ada creeper juga nih. Ada yang biru, ada yang coklat, ada yang kuning. Coklat, oranye. Iya. Kan kita udah punya yang coklat. Tapi yang biru cuma ada satu. Mana yang biru, coba lihat. Ini. Wow. Ya kan? Langka itu yang. Iya, kayak langka gitu, udah bawa ini. Wah, di sini cokobonya banyak ya ternyata ya. Tidur dulu gak siang? Iya, ada yang coklat, ada yang kuning. Ini tanaman apa guys? Kok bagus banget nih? Hemlock yang. Bagus nih tanaman hemlock. Hemlock kayak gimana? Nih, tuh, lucu kan? Enggak, butut. Ih, lucu tau. Nah, aku ambil aja ya guys ya, untuk dekoratif. Hari kedua. Tadi aku ngelihat kayak ada kapal di sana yang. Apa? Kapal bajak laut. Torch aku. Lah, emang mau ngapain? Kita mau mampir juga enggak? Soalnya di sono itu udah hutan itu. Terus kita ke hutan cari apa? Di hutan kita cari 2 kalau enggak 3 makhluk. Ya udah jalan. Atau sekalian kalau ada sungai ya, kita bisa cari arwana lagi yang. Yang itu burung. Mana yang? Ini. Ini kan yang kayak di rumah bukan itu yang? Ini yang. Namanya siapa nih? Namanya Terror Bird. Nah iya, kayak di rumah. Cuman dia lebih gelap yang ini ya teksturnya ya. Oh nggak ditangkep ya udah. Tangkep aja kan Bapak Astagfirullahaladzim. Apa woy? Lah kok yang digigit? Gak tahu, aku lo gak ngapa-ngapain kocak kan kaget tiba-tiba dia langsung nyelangap gitu yang. Ya udah yuk kita jalan. Yuk let's go, kita akan menjadi bajak laut kah? Aku mau pakai armor dulu ah. Siapin magic-magicnya yang, siapin dulu yang. Yang di mana yang? Mereka boleh jatuh semua ya. Diincin. Sini, yuk naik kapal dulu yuk. Yuk. Dah. Mereka pada jatuh dong. Nah, tuh. Awas. Di dalam mereka rame gitu ya. Ku kasih panah. Oke guys, langsung kita sergap guys. Hai. Rame cuy. Chestnya ada apanya? Ada golden apple. Kapal yang kemarin, ada ininya juga. Ini yang pusat harta kirunnya mah ini yang. Aku mah lagi di masih di atas nih. Tapi mah kita udah kaya raya, cuy. Ya enggak sih? Apa aku ini serang-serang cubit-cubit dari belakang ini? Nah, mati sendiri kan?
Yang, aku sama Vindikator. Siapa yang? Yang megang kapak. Yang, ayang. Gimana yang? Oh, udah dia udah metong. Metong nggak tuh? Aku dapat totem, dapat diamond. Kok yang bisa dapat totem, woi? Iya, dapat totem. Oke, lumayan nih guys ya. Mantap, di bawah sini gak ada rahasia-rahasia kan? Ayang di mana? Kabar, aku mah langsung ke ruang harta karunnya. Yang, itu hantu siapa yang? Hantu? Hantu mana yang? Walah, itu mah bukan hantu, itu fake, kocak. Nih lihat nih yang, warna putih dia tuh yang. Ditangkap sama Ayang? Iya, mau kasih lihat ke Ayang. Ayang di mana sih? Di atas kah? Ini di ujung sini. Ngapain di ujung sono? Di ujung kapal memandang laut. Oh, ala-ala Titanic gitu. Kabar yang, kok naiknya pakai apa ini? Kayak kompas aja kan langsung serepet gitu ya guys ya. Nah, oke. Ayo kita Titanic-Titanican yang. Bosen udah pernah. Ayang ini sarang laut, apa? Kerang, sarang laut. Awas ya, ini kejar tuh sama si ikan kuning bawa jangkar tuh. Imbung. Dia suka sama ayang kayaknya. Atau ayang jemput kesini. Ayang aja kesini lah. Ih kok di sini laut, hutan airnya hijau kayak rawa. Badak ternyata jago berenang ya anaknya badak ya. Baru tahu aku yang. Ayo yang, aku udah di hutan. Iya, aku juga udah di hutan nih. Wow. Kalian bisa lihat guys, ini adalah gadah di mana apinya akan membakar meskipun kalian berada di dalam air. Ayang, aku kayak lihat sapi di sana. Sapi? Buat apa sapi, woi? Sapi mah banyak, kocak. Ayang, bukan sapi, yang. Tapi? Temennya. Temennya? Apanya temennya sapi? Ini mah tapir, beda, woi, beda. Ini gak bisa ditangkap pakai yang ini, ayang. Oh, dia minta yang warna ungu. Kok dia mirip kayak kapibara gitu ya? Ya itu ada ular. Ular. Tuh yang pukul gerak ularnya yang. Yang mana sih? Tuh yang di atas ayang. Di atas yang mana yang? Itu kuning. Tuh. Oh. Kayak di rumah kita, bung antar gigit lagi aku yang. Pukul keras sekali. Kagak, ngapain pukul-pukul ular, woi? Nanti dicium. Dicium, dipatok, iyalah. Ayo kita kesana, yang. Aku pengen cari panda yang ingusan. Let's go. Yang itu panda ingusan gak ya? Enggak lah pasti. Mana sih mukanya? Ah, ingusan warna hijau. Iyuh, joyok. Panda ingusan warna hijau, mantap. Emang iya ingusan, salah lihat kali ayang. Bener nih, ayang lihat nih, ingusnya warna hijau. Iyuh, pilek, mana? Tuh, iya kan? Iyuh. Iya, ingusan hijau. Yuk ah. Dah tidur aja, udah malam. Emang tidur di sini? Ya iyalah, di sini kan banyak ingusnya panda. Gila jijai. Meningkatkan keberuntungan kita untuk besok pagi. Hari ketiga. Ada kura-kura yang? Iya, kura-kura apa ini? Weh, ini keren ini kakak di rumah ini. Nah. Kotak hitam gitu. Astagfirullah. Mampus kau creeper, sumpah kau creeper. Kau ngapain? Ayang kenapa? Ada creeper tau yang, dia ngejar ayang untungnya. Bukan ngejar aku gitu ya. Apa, aku lagi jalan-jalan. Untung dia gak meledak gitu ya kan. Kita mau masuk ke jungle temple. Rayang, ngapain di sana biasanya butut-butut yang. Wah, yang itu ada siapa? Siapa lagi? Wah, gak butut ini mah yang. Wah, apa itu yang? Gak tahu, yang mau lihat gak? Di luar atau di sini? Tuh.
Oh dia cewek yang dan dia kayak slime gitu ya? Iya, namanya Blue Slime Girl. Oke. Coba kita turun lagi yang, barangkali di bawah ada lagi gitu yang. Gimana ininya banyak kayak gininya? Langsung aja terabas. Ini mah kayak ada jebakan-jebakan gak guna gitu yang. Nah, tuh harta karunnya tuh. Ada apa? Lumayan yang, aku nemu cincin yang. Yaudah, bawalah mak yang. Oke, terus langsung serepet deh ke kanan. Aku mah udah di atas. Wow, nemu diamond dan aku nemu sepatu yang. Sepatu apa? Sepatu kucing, lucu banget yang. Wow. Coba lihat. Nih. Sepatu kucing kayak artefak gitu, ih lucu banget. Untung aku masuk ke dalam yang. Pakainya di sebelah sini kan, tuh coba lihat. Oh iya, lucu. Emang ini sepatu gunanya buat apa guys? Ya elah, cuman buat nakutin creeper doang. Gak apa-apa, biar creeper gak ke ayang. Tapi kecil ya, gak terlalu gede kayak punya kelinci ayang gitu ya. Iya, yang aku kan punya kelinci ayang pakai yang kucing. Oke, yuk kita lanjut terakhir yuk. Udah cukup lama ini kita, gak jadi lagi kan kita ke laut kan. Go. Yuk kita lanjutkan. Kita bakal cari satu makhluk lagi, baru kita pulang, oke yang? Yang aku lihat binatang lucu sama tempat yang aneh. Binatang lucu sama tempat yang... ini dia! Betul itu yang! Itu bunga yang aku cari, namanya bunga kiwi. Ini yang ayang mau. Ini kayak ada spawner deh yang. Yang ini tempat... Yang apa itu, siapa? Ini adalah spawner dari Primandrake yang. Wow. Truti, iya ayang, dia diam di sini dari dalam. Tuh, muncul lagi dia yang, banyak ini, ini mah. Itu ayang ada lagi, ada dua, ada tiga. Lah iya. Nah, ini dia spawnernya ini. Ya, ini jangan dihancurin. Enggak aku hancurin, don't worry. Kututup lagi kah? Tangkep dua apa satu ya? Dua mungkin atau satu, soalnya di rumah kita kayaknya udah punya deh. Oh ya udah, aku udah tangkep nih satu. Oke, mereka sama semua kan yang? Sama sih, tapi nggak tahu ya, aku tungguin sini emang biar lihat yang lain. Kayaknya sama deh yang, soalnya spawner gak mungkin ngeluarin yang lain kan? Oh oke. Nah yuk kita pulang yuk. Katanya mau ke laut. Mau ke laut? Bung. Laut yang tadi kah? Yang deket sama hutan kah? Ini aja ke rumah Kunti Bogel. Ngapain ke rumah Kunti Bogel lagi, woi? Buruan keluar dari sini. Ayo, naik helikopter aja. Yang ada ubur-ubur apa itu, yang? Nah, itu dia itu. Nah. Au, ayah, aku kena racun. Oh, dia bisa ngasih racun ya ternyata ya. Yang. Kocak. Dia minta yang warna ungu untuk ditangkap. Wah, ini ubur-ubur agak-agak rewel gitu ya. Ini taruh di mana ini biar gak campur sama yang lain, yang? Gak tahu, terus dia beracun gitu. Ya, dia beracun soalnya ini, guys. Jadi kalau kita gabungin sama hewan yang lain, takutnya kena racun hewan yang lain gitu ya. Aku lihat-lihat lagi, kali ada dua. Oke. Arwana gak sih ini? Arwana gak sih ini? Arwana lagi, yang? Ya udah ambil. Nah, tapi arwananya warna perak lagi kayak yang kemarin. Ya udahlah, gak apa-apa, kita sikat. Oke. Kok gak bisa diambil sih? Oh, bisa. Aman, udah, beres. Aku masih di bawah laut. Gak mau pulang, yang? Ini ikan apa, aneh banget. Bawa satu buat di akuarium. Udah beres sih, tugas kita udah selesai. Sekarang saatnya kita pulang. Eng jemput aku di sini. Tidak mau, biarkan saja Eng di sono. Aku udah di tengah. Mungkin ini bakal kutangkap juga, guys. Ayolah, kenapa gak bisa ditangkap, susah amat, woi nangkap ini, woi. Bentar, yang. Ada warna emas, yang. Ini bagus banget nih. Kutangkap dulu, terus kita pulang, oke? Buru atuh, udah malam. Emang udah malam. Iya. Udah sore ya. Dah, let's go guys. Tugas komplit, kita pulang.
Mana Ayang by the way? Ini aku bawa lantern. Lantern? Aku tidak bisa melihat Ayang. Oh, Bor, ini aku di sini. Itu kah di dekat lava? Iya. Oh, itu Ayang. Bye bye Ayang. Buru atui. Bye bye Ayang. Ayo. Dah, let's go ya, pulang ya. Oke. Kita bakal lepasin hewan-hewannya untuk next episode aja ya guys ya. Karena lumayan banyak juga ya ternyata yang kita tangkep gitu ya kan. Iya, aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak amat yang 7 yang. Iya. Berarti ntar kita bakal nguli ya untuk membuat masing-masing kandang gitu ya kan. Iya. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk episode yang kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, dan tembusin 10.000 like-nya. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto bersama dengan isi tercinta di Suruh Bucin yang akan datang. Sudah samain, bye-bye. Yang tahu nggak kegunaan cincin yang tadi ku dapat? Apaan? Bisa menambah 25% XP jadi levelku jadi jauh lebih cepat. Oke, kok pada naik ke sini? Tahu. Untungnya sih sekarang para villager udah aman gitu ya, udah tertutup.